Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Bagaimana kabarnya? Semoga sampai semua baik-baik saja, dulur-dulur. Di video kali ini saya mau menawarkan, lur. Ini menawarkan barang istimewa, lur. Ini Ninja RR All. Ini yang lagi dicari-cari ya, lur. Kalau di Instagram, di TikTok harganya sampai 60 juta ih kotor, lur. Kalau di saya separohnya, lur. Ini cat stripping masih original, udah modif pelek, udah diganti, yang aslinya masih ada sama nalpot R9 yang aslinya juga masih ada, lur. Mesin masih standar pabrik, no OB, lur. Belum sok-sokan, lur. Masih enak sekali, lur. Ini yang dicari-cari, tapi apa aja tumpakannya enak, lur. Enak banget ini. Sil-sil sok-sok itu nggak ada yang bocor ya, lur. Jadi masih berfungsi semua. Aduh, enak, enak banget tuh. Ini tumpakannya asli enak banget, lur. Tak jual harga 30 juta nego, lur. Ini platnya Pemalang, lur. Ini mesinnya juga halus, lur. Enak banget asli. Ini sudah ditawar ini sama Bakul mau dicongkel, tapi aku nggak mau, lur. Harganya belum cocok, lur. Soalnya aku ngambilnya juga lumayan, lur. Tuh. Mesin sama sekali nggak ada, klek-klek-klek itu nggak ada, lur. Sama ini, lur. Kalau ini terjangkau ya, lur. Ini 2015, lur. Platnya G Brebes, lur. Pajak off 3 kali, lur. Ini saya di harga 20 juta nego, lur. Pajak mati. Kalau mau pajak hidup 21.500 terima pajak hidup, terserah jenengan. Kenapa nggak tak pajeki, barangkali mau dibalik nama kayak gitu, lur. Jadi monggo terserah jenengan. Kayak gini pajak off 20 juta, pajak hidup 21.500, lur. Ini platnya Brebes, mesin segel, jamin segel pabrik 2015, komplit faktur. Ini berarti keluaran 2 tak terakhir Ninja, lur, 2015. Ini juga jreng. Tuh. Oh ya, minusnya ini, lur. Ini enggak ada yang asli, lur. Cuma ini yang enak, lur. Underbone enak banget. Nalpot aslinya enggak ada. Ini juga ganteng banget, lur. Cuma ya kenapa Ninja RR? Kenapa Ninja RR New harganya murah? Pasti banyak yang nanyain, sedangkan RR All itu mahal. Ya sekarang peminatnya banyak yang All, lur. Yang lebih mahal lagi ini, lur, yang kuning, lur, 80 juta, lur. Kalau yang new dulu itu kan paling mahal, sekarang itu paling murah. Kenapa? Ya karena peminatnya, lur. Peminatnya ini kurang new. Sebenarnya sama, lur. Dari mesin sama blok itu sama, lur. Bedanya sama ini toh, sama yang R sama yang SS, bedanya di karburator. Kalau sama yang oli itu sama, lur. Mesin-mesin itu sama. Paling bedanya sama yang ZX aja itu, lur. Monggo, lur. Investasi insya Allah kalau beli motor 2 tak itu nggak rugi, lur. Kalau nyenengan belinya barangnya bagus itu nggak rugi walaupun mahal. Kenapa? Karena aku di 2021 beli, kalau ini ya harganya stabil, lur, di angka 20 juta. Kalau Ninja SS dulu aku bayar itu paling mahal itu 21, lur, 21 juta, lur. Pernah di harga 17 juta. RR dulu itu paling 16 juta, 18 juta, tak jual itu 19, 20 itu. Sekarang aku beli Ninja R itu udah 30 juta, lur. Makanya nih kalau mau investasi di kendaraan ya ini, lur. Cuma satu syarat, syaratnya mesinnya yang bagus, barangnya yang seger gitu loh. Ini mesin segel, sok-sok juga nggak ada yang bocor, tumpakan enak banget. Treng, enak banget, lur. Jadi gini, lur,
banyak banget yang nanyain Ninja R sama Ninja SS. Ninja R sekarang itu barangnya susah banget dicari. Adapun harganya udah di atas 30, Lur. Aku waktu 3 bulan sebelumnya itu udah beli 30 juta, Lur. Aku belanjanya we 30 juta. Aku kadang piye ya? Disit aku paling bayarin 16 juta, saiki 30 juta, Lur. Aku kadang bingung deh. Aku pernah dole pira kayak gitu, Lur. Kalau yang masih stabil itu new, Lur. Tapi kalau yang SS sama yang R itu harganya udah mahal banget. Kalau SS apalagi warna kuning itu susah banget ya, Lur. Adapun mintanya pasti di atas 80 juta, Lur. Kalau yang SS warna biasa itu 50 jutaan lah, Lur. Itu udah barang bagus, seger lah. Udah mesin segel kayak gitu, Lur. Kemarin temanku dapat harga 48 juta orangnya di Korea, Lur. Tapi ternyata apa? Bener Ninja SS. Tapi 2012 loh, 2012 fakturnya nggak ada. Ini udah cet-cetan rangka. Lah ini strippingnya itu 2013 loh. Jadi terlalu mahal banget di harga 48 juta loh. Kayak gitu loh. Kalau belinya di orang yang ngerti tepatnya, insya Allah dapat barang bagus loh. Tapi cuma waton masrain ke orang ya harganya dapat barangnya kayak gitu loh. Ya wes loh. Itu cepet-cepetan ya dua lor, Ninja RR All 30 juta, Ninja RR New 2015 20 juta, murah banget. Cepet-cepetan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.